ialah satu tangkapan yang kita lakukan terhadap seorang lelaki tempatan yang telah menyamar sebagai seorang pegawai immigration. Seperti mana kita sebutkan, kita tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan kita nak pastikan bahawa mana-mana pegawai kita memanglah lengkap, beruniform dengan kad kuasa dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang warga tempatan ini, dia telah menciptakan baju dia sendiri, menempah di kedai-kedai jahit dan juga menempah apa yang dipanggil kad-kad kuasa dia sendiri dan juga kad-kad pas immigration. Selain daripada itu, ada lencana dan sebagainya yang dia juga telah gunakan untuk tujuan-tujuan penyamarannya. Kita telah menangkap beliau ini di Bandar Sunway, Bandar Sunway Selangor, dan pada tengah hari semalam, itu pada jam 12 suku tengah hari semalam. Semasa tangkapan, dia memperagakan ataupun memakai baju uniform immigration. Dan bila kita membuat pemeriksaan, bukan setakat baju yang dipakai, tetapi di rumahnya ada lagi 7 pasang baju immigration seperti yang kita paparkan di depan ini. Dan siasatan lanjut, kita mendapati banyak dokumen dan juga aksesori-aksesori yang lain yang kita temui. Kita paparkan di hadapan ini, apabila kita buat tindakan penyiasatan, kita dapati lencana-lencana immigration termasuk dengan wallet ataupun pas-pas kad-kad immigration ada dalam pemilikan beliau di rumahnya. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menipu orang ramai dengan tujuan penyamarannya, iaitu apabila hendakkan pas lawatan kerja sementara, dia mendapat antara RM3,000 hingga RM5,000 setiap seorang. Dan mana-mana orang atau majikan yang tertipu kerana cuba untuk memudahkan kerja mereka, sedangkan sepatutnya pekerja dan majikan ini datang ke pejabat immigration ataupun melalui sistem online immigration, dia telah menggunakan FB dia sendiri, Instagram dia sendiri untuk menjalankan apa dipanggil penyamaran dan perniagaan haram dia.